Pemirsa, dua orang pria bersenjata tajam terlibat perkelahian di Jalan Juanda, Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi perkelahian ini berupaya dilerai warga dan aparat polisi. Arus lalu lintas di Jalan Juanda, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di depan kantor Samsat, Kota Tasikmalaya, sempat terhambat akibat dua pria bersenjata tajam berkelahi dan di tengah jalan. Polisi dan warga, serta satpam kantor sekitar yang berada di lokasi berupaya melerai perkelahian, namun tetap tak diindahkan. Hingga akhirnya seorang petugas kepolisian menembakkan tembakan peringatan. Penyebab perkelahian, kedua pria ini masih didalami kepolisian. Keduanya kini telah menjalani pemeriksaan kepolisian. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan kedua pria itu.